Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia atau UI mengenai dirinya apakah petugas partai atau tidak. Mulanya, mahasiswa bernama Naufal mengutip omongan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut Ganjar sebagai kader dan petugas partai setelah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden partai PDIP. Naufal lalu bertanya kepada Ganjar apakah akan menjadi petugas partai ketika terpilih menjadi presiden. Menjawab pertanyaan itu, Ganjar meminta Naufal tak perlu khawatir terhadap dirinya sebagai petugas partai atau tidak. Dia lalu meminta Naufal agar mengecek rekam jejaknya selama memimpin Jawa Tengah apakah berpihak kepada partai. Adapun Ganjar datang ke FISIP UI memenuhi undangan mengisi kuliah kebangsaan. Sebelum Ganjar, beberapa pekan lalu bakal capres Anies Baswedan juga sudah memenuhi undangan FISIP Universitas Indonesia. Pertanyaan saya, Naufal Pak. Naufal, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu gak ngikuti pasti ya. Kamu tahu gak saya digebukin publik? Tenang, gak usah marah. Ngikuti gak Nova? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalekan itu Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan, gubernur bukan, itulah melayani.